Kayaknya baru kali ini sih nemuin resep kayak gini, karena aku sendiri gak tahu ini namanya apa. Tapi enak banget, karena dada ayam dicampurin sosis, dicampurin keju quick melt, ditambahin kentang. Ini aku mau bikin rendaman untuk marinasi dada ayamnya. Aku marinasi minimal 1 jam, lalu aku potong-potong kecil-kecil kentang, lalu aku rebus. Aku potong keju juga, aku pakai keju quick melt. Terus abis itu aku masukin sosis dan keju quick melt, lalu aku tusuk pakai tusuk gigi kayak gini. Lalu aku goreng pakai api kecil aja ya, di minyak yang panas. Sekarang kentangnya mau aku hancurin pakai alat yang aku temuin di Tokopedia. Buat yang mau beli alatnya langsung aja klik ranjang kuning di atas nama aku di Tokopedia. Kentangnya tuh langsung halus banget kayak gitu, aku bumbuin aja. Nah ini ayamnya aku lumurin pakai si kentangnya. Nah abis itu masukin ke baluran telur, lalu itu masukin ke tepung terigu serbaguna, digoreng deh pakai api kecil. Jadi ini super enak banget, terus kentangnya juga crispy crispy kriuk gitu.